Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Bidding Suparna. Seperti biasa, si Mamang ada di belakang kamera sambil nge-vlog. Dan kali ini, si Mamang ada di Cigonewa gitu ya Sobat. Biasa mau berbagi. Tapi ini sambil jalan-jalan gitu Sobat. Melihat perkembangan terkini kereta cepat Jakarta Bandung, yaitu pemasangan girder box dan pengecoran pilar yang penyangga ya, elek patet. Masih ada beberapa ya dari sana tuh, dari long span ke sini tuh belum ya. Masih ada beberapa tuh, kalau tidak salah ada 6 tiang panjang yang belum beres. Dan di sini proses pembersihan gitu Sobat. Masih di seputar jalan tol Padalarang kecil ini, di sekitaran interchange Saroja ya Sobat. Nah seperti ini Sobat perkembangannya. Luar biasa ya, menakjubkan gitu. Jadi jalurnya berdampingan dengan jalan tol. Bila nanti sudah beres, wis mantap. Dan dari jauh tuh kelihatan ya, launcher gitu ya, kelihatan tuh dari kejauhan. Sepertinya sedang mengintai gitu. Cuman nggak tahu tuh si Mamang atau ke sana atau enggak nih. Cuman lewat doang lah, nanti monitor dari jembatan sana ya. Yang dari Cigonewa Hilir kalau nggak salah. Yang dekat ini Taman Holis Indah gitu Sobat. Dan ke sebelah baratnya ini pas ini aja nih, pas jembatan penyeberangan ini ya, masih ada beberapa yang penyangga yang belum beres. Masih ada nih satu lagi di sini Sobat. Dan kesananya tuh udah beres ya, ke Sumahaji gitu, jalan Sumahaji mau menuju ke Gunung Bohong. Begitu Sobat YouTube, sekilas dari si Mamang berbagi progres terkini perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung.